Janurotul Uyun SE MAK sebagai wakil ketua 2 DPRD Kota Cilegon mengapresiasi komunitas Bina Vistur yang mana dapat mengangkat produk sektor UMKM, di mana dirinya mengatakan bahwa ibu-ibu atau mama hebat di lingkungan RW 11 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil ini adalah hal yang sangat positif. UMKM ibu-ibu hebat komunitas Bina Vistur RW 11 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, kabarnya penjualan produk UMKM sudah sampai ke luar kota, seperti Kalimantan, bahkan ke depan ini akan mengirim produk-produk UMKM ke luar negeri. Berikut wawancara Lugas TV di Sekretariat Komunitas Bina Vistur. Oke, sahabat Lugas TV, tadi kita bincang-bincang podcast dengan Wakil Ketua DPRD yang dipilih di salah satu nih komunitas dari sekian komunitas yang dimiliki oleh narasumber kita, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Ibu Haja Uyun. Di sini kami tim, menarik nih, ini salah satu UMKM nih ya. Kebetulan di sebelah saya ketua daripada Bonafi ya. Ada workshop di sini ya. Ibu, boleh diperkenalkan dulu nih ke sahabat Lugas TV, Bu. Halo, nama saya Evi Ruswandini, ketua dari Bonafi Project. Ini Ibu, tim aja. Kami bergerak di bidang craft dan fashion. Seperti itu. Oke, boleh di tahu nggak Bu berapa jumlah ibu-ibu mama hebat ini? Sebenarnya sih banyak ya. Ini mah hanya sebagian. Minimal yang aktif 10 yang aktif. Oke. Pertanyaan kan ini ada nih. Artinya kan bukan kujuk harus dijual dong. Boleh nih dalam kesempatan ini udah sampai mana nih Bu penjualannya, masih di lokal atau udah di luar Kota Cilegon? Udah di luar kota. Udah di luar Kota Cilegon. Oke. Paling jauh itu di Kalimantan. Paling jauh Kalimantan? Kalimantan. Wow, hanya satu produk ini aja Bu? Ada berapa produk itu? Fashion mukena. Udah sampai ke Kalimantan. Wow, luar biasa. Udah berapa lama Bu komunitas ini, Bu? 5 tahun ya. Oke, pertanyaan saya dari komunitas Banapi ini, sosok Wakil Ketua DPRD nomor 2 seperti apa? Boleh disampaikan gimana sosok? Udah sangat hebat, sudah sangat mendukung dan udah sangat membantu kita. Luar biasa. Artinya ibu-ibu ini hebat semua nih. Oh, hebat. Bu Uyun lebih hebat. Lebih hebat. Udah keren. Oke, Ibu sebelah sebagai penasihat ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu, mungkin Bu untuk menyampaikan kepada ibu-ibu emak yang lain, Bu, supaya jangan ketinggalan walaupun ibu usia tua masih ada waktu seperti. Silakan Bu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rubiati ya, ya, sebagai koordinator atau juga penasihat saya ya untuk RW 11 khususnya ya. Ya, saya berharap untuk ibu-ibu yang lain, warga RW 11 khususnya atau RW 9 atau RW 10 yang lain bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif ini yang insya Allah akan dibantu, akan dibimbing oleh Bu Dewan, Bu Wakil Ketua Dewan ya. Insya Allah akan apabila kita butuh bantuan, kita tinggal usul sama Bu Dewan. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sahabat Lugas TV, ini satu contoh UMKM yang luar biasa. Bahkan di Kota Cilegon itu dikembangkan sektor UMKM. Salah satu yaitu Ibu Dewan daripada dari Partai PKS yang begitu konsen dengan sektor UMKM. Khususnya Partai PKS sepertinya konsen terkait tentang UMKM. Terima kasih sahabat Lugas TV. Boleh santai lagi? Oh, tambahan Bu. Oke, Bu, boleh. Doakan kita supaya daerah Citangkil kita, craft kita, fashion kita bisa masuk ekspor ke Malaysia. Oh, luar biasa. Ini kabar baik ini. Oke, tentunya kita mendoakan sahabat Lugas TV ya. Jangankan sampai ke Malaysia, Bu. Sampai ke Medina, ke Arab sana. Kalau bisa kita menjadi penyuplai daripada produk-produk ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.